Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali bersama saya dalam channel Zikraf Crochet. Okey, salam kenal, selamat datang pada sahabat-sahabat yang baru menonton dan berjumpa dengan channel saya ni. Sebelum kita teruskan untuk video kali ni, sahabat-sahabat bolehlah like, share, komen dan subscribe. Jika rasa video ni bermanfaat, bolehlah share pada kawan-kawan di media sosial yang korang punya. Okey, untuk perkongsian kali ni, saya nak kongsikan macam mana cara kita nak buat sarung botol air ni yang bermotifkan. Yang ni saya tak tahu nama dia stitch apa, jadi saya bagi nama dia Selingan Ombak Rindu. Okey, cantik kan dia punya corak dan juga cara buat dia pun tak adalah susah mana. Kita cuma buat stitch DC, SC dan juga chain. Okey, untuk bahan-bahan yang saya gunakan gunting. Dekat sini saya gunakan hook nombor 1. Saya juga ada 2 biji pin penanda untuk kita tanda nanti. Dan bahan asasnya saya gunakan benang. Benang ni benang nona, jenama nona. Yang ni saya gunakan warna merah dan juga krim. Okey, untuk jumlah nak cukupkan satu sarung botol air yang 2 liter ni, saya gunakan dalam 4 ketul macam tu. Boleh cadangkan 4 atau 5 lah. Okey, jom kita teruskan. Okey, untuk permulaan kita akan buat dia punya asas. Untuk tapak kita gunakan warna merah ya. Kita gunakan warna merah. Kita akan mulakan dengan magic ring dahulu untuk kita buat dia punya tapak. Okey, buat magic ring dan dekat dalam ni kita akan buat 15 semua sekali, totalnya 15 DC. Jadi kita mulakan dengan 3 chain. Kemudian dekat dalam ni kita buat 14 DC ya. Okey, kita buat dua dalam ni 14 DC sebelum kita tarikkan tak apa punca benang. Okey, buat 14. Okey, ni saya dah cukupkan 15 DC termasuk dengan yang 3 chain. Yang dikira 1 DC. Okey, kita tarik punca benang ni dan kita kemaskan. Kita bagi dia rapat supaya tak ada lubang kat situ. Okey, simpulkan supaya dia tak mudah terbuka ya. Okey, lepas tu kita selitkan dekat bahagian celah-celah ni supaya dia lebih kemas. Okey, ini adalah salah satu cara untuk kita kemaskan lebihan benang. Okey, dekat yang video lepas-lepas pun macam ni lah yang saya tunjuk ya. Jadi kalau nak lebih kemas boleh ikut cara ni. Okey, kemudian kita potong lebihan benang ni. Dan kita akan slip stitch dekat 3 chain awal tadi. Okey, kita slip stitch. Dan kita naikkan lagi 3 chain. Okey, sebelum tu saya nak pastikan bilangan ni cukup. Kita kira banyak kali tak apa. Supaya nanti tak jadi 2 kali kerja. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okey, cukup. Kemudian kita naikkan 3 chain. Dan dekat dalam setiap lubang ni kita akan buat 2 DC. Iaitu DC increase ya. Okey, kita buat sampai habis satu baris. 2 DC di setiap lubang. Okey, ni 2. Lubang yang lain pun kita kena buat 2 DC untuk menambah besarkan kita punya saiz tapak. Okey, teruskan 2 DC setiap lubang sampai habis satu baris. Okey, ni saya dah sudahkan untuk lubang yang terakhir 2 DC. Dan kita akan slip stitch dekat yang awal tadi. Okey, kemudian
kita naikkan lagi 3 chain. Untuk slip stitch ni pastikan dia masuk betul-betul di lubang yang ketiga ya, supaya dia tak longgar. Okey, naik lagi 3 chain. Okey, untuk baris ni kita buat 2 DC dalam lubang pertama. Kemudian 1 DC di lubang kedua. Untuk baris yang ketiga ni kita buat 2 DC. Dan 1 DC secara berselang-seli. 2, 1, 2, 1 sehingga habis satu baris. Okey, ulang 1, 2, 1, 2 sampailah habis satu baris. Okey, kita buat 2, 1, 2, 1 sampai habis satu baris. Okey, ni saya dah sudahkan satu baris untuk 1 DC yang akhir. Kemudian kita slip stitch dekat yang 3 chain tadi dan naikkan lagi 3 chain. Okey, kita buat lagi 2 DC dalam satu lubang. Yang 3 chain ni kita dah kira 1 DC. Tinggal kita tambah 1 DC, kemudian di baris lubang yang kedua ni kita buat 1 DC. Kemudian 1 DC lagi. Dan yang ke 1, 2, 3. Lubang ketiga kita buat balik 2 DC. Jadi stepnya adalah 2, 1, 1, 2. Okey, kita buat lagi 1 DC. Dan 1 DC. Kemudian di lubang yang ketiga kita buat 2 DC dalam satu lubang. Okey, kita kait secara berselang-seli. 2, 1, 1, 2. Sampailah habis satu baris. Okey, kita buat 2. Okey, step yang baris ke 1, 2, 3, 4. Ialah 2, 1, 1, 2. Kemudian ulang balik 1, 1, 2. 1, 1, 2. Sehinggalah habis satu baris. Okey, ni saya dah hampir ke bahagian akhir. Untuk bahagian hujung satu baris ni, kita buat 2 DC dan 2 DC tunggal. Kemudian kita buat balik 2 DC. Kemudian 2 DC tunggal. Okey, kita ulang sampailah habis satu baris dan kita slip stitch. Okey, untuk baris yang 1, 2, 3, 4, 5 kita naik lagi 3 chain dan buat lagi 2 DC dalam satu lubang. Kemudian untuk baris ni kita buat 3 DC tunggal. 1, 2, dan 3. Okey, di lubang yang keempat kita buat increase DC ya. Iaitu 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, kita buat lagi 1, 2, 3 DC tunggal. Dan di lubang keempat kita buat DC increase. Okey, buat lagi 1, 2, 3. Lubang keempat kita buat DC increase, iaitu 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, step yang ke 5 ni adalah 2, 1, 2, 3 DC. Kemudian buat 2 DC dalam satu lubang. Kemudian ulang balik 1, 2, 3 DC dan buat DC increase dalam lubang yang sama. Ulang sampai habis satu baris. Okey, ni saya dah sampai ke bahagian last untuk 3 DC yang terakhir. Sebelum kita slip stitch.
Okey. Dan kita slip stitch di bahagian 3 chain awal tadi. Okey, dah slip stitch. Kita naikkan lagi 3 chain. 1, 2, 3. Okey, kemudian kita ulang balik buat 2 DC dalam lubang sama. Dan 4 DC tunggal sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan di lubang yang kelima, kita ulang balik DC increase. Dan kita buat lagi 4 kali DC tunggal. 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima, kita ulang balik DC increase dalam lubang yang sama. Okey, untuk step yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang keenam ni adalah baris akhir untuk kita buat tapak. Jadi stepnya ialah DC increase. 1, 2, 3, 4 DC tunggal. Dan di lubang kelima kita buat balik DC increase. Okey, ulang step ni sampailah habis satu baris. Okey, ni saya dah hampir ke bahagian last untuk 4 DC yang terakhir. Okey, 2, 3, 4. Okey, kita akan bertemu dengan 2 DC yang pertama. Kita slip stitch kat sini. Dan untuk baris yang bahagian ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat satu chain dan kita buat satu SC di setiap lubang. Okey, yang ni untuk membuat kita punya tapak ni jadi tegap ya. Okey, kita buat satu SC dalam setiap lubang sehingga habis satu baris. Satu SC keliling ya. Teruskan dengan satu SC sampailah kita habis satu baris. Satu SC. Okey, nampak bila kita buat dia punya SC, jadi dia lebih tegap ya. Tapak tu akan jadi lebih terbentuk lah. Tak adalah dia lembik. Okey, ni adalah baris akhir sebelum kita naikkan dia punya body. Yang ni adalah untuk bahagian tapak. Okey, teruskan satu SC tiap lubang sampai habis satu baris. Okey, ni saya dah habis satu pusingan. Dan ni adalah yang terakhir sebelum kita slip stitch. Okey, kita dah habis kita slip stitch dekat yang awal tadi. Kita naik satu chain. Okey, ni dah last kita buat tapak ya. Okey, sekarang ni kita nak naikkan bahagian body. Kita akan gunakan stitch SC back loop, iaitu kita akan ambil di bahagian belakang sahaja. Kita akan mulakan dari bahagian sini. Okey, kita mula di bahagian sini, bukan dari depan ya. Okey, ni adalah cara untuk kita naikkan body. Kita buat setiap lubang SC back loop. Satu, kat sini pun satu, setiap lubang buat saja SC back loop. Okey, kita ambil di bahagian belakang Naikkan SC back loop setiap lubang sampailah habis satu keliling. Okey, satu SC. Yang ni kita panggil SC back loop sebab kita hanya ambil di bahagian belakang. Okey, kita buat satu SC setiap lubang sampailah habis satu baris. Okey. Ulang satu SC back loop sampai habis ke bahagian sini. Okey, ni saya dah habis satu keliling.
dan kita akan slip stitch di bahagian pertama tadi. Okey. Okey, sekarang ni kita akan naikkan 3 chain. Kemudian dekat sebelah dia kita buat 1 DC. Okey, untuk yang awal ni kita buat 3 chain dan 1 DC. Kemudian kita kait 1, 2, 3, 4, 5. 5 chain dan kita akan skip 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita skip 5 lubang, 4 lubang, 2, 4, 5. Di lubang kelima kita buat 1 SC. Okey, macam tu. Kemudian ulang balik 5 chain. 2, 3, 4, 5. Dan kita skip 4 lubang. 2, 4, 5. Di lubang kelima kita buat 1 DC. Dan di lubang keenam kita buat 1 DC. Okey, nampak dia punya bentuk. 2 DC, 1 SC. Kemudian kita buat lagi 2 DC. Kemudian ulang balik 5 chain. 3, 4, 5. Dan kita skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Di lubang kelima kita buat 1 SC. Okey, nampak? 2 DC, 1 SC, 2 DC, 1 SC. Ulang step ni sampailah habis 1 pusingan. Okey, ni saya dah buat SC yang last. Dan kita akan bertemu dengan 2 DC. Ulang balik 5 chain. 4, 5. Okey, kita slip stitch dekat 3 chain yang awal tadi. Okey, kemudian naik lagi 3 chain. Dan kita buat 1 DC. Ikut je urutan yang awal ya. Okey, kemudian buat lagi 5 chain. 3, 4, 5. Okey, yang ni kita tinggalkan dulu. Dan kita akan mulakan dengan warna yang berlainan. Kita akan mulakan di bahagian sebelah dia. Okey, untuk warna yang berlainan kita ambil di bahagian sini ya. Kita akan mulakan di bahagian sini. Okey, kita buat slip knot. Dan kita akan masukkan ke bahagian yang tengah sini dekat SC ya. Kita ambil di bahagian sini. Kita tarik dulu. Yang ni kita kait dari arah dalam ya. Ha, ni saya tunjuk je dulu. Okey, kita akan kait dia bermula dari arah dalam. Kita pintal dulu benang supaya dia tak cabut. Okey, kita naik 3 chain. 1, 2, 3. Okey, yang ni kita biarkan dulu. Kita akan mulakan dengan warna yang berlainan. Okey, kemudian dekat bahagian sebelah SC ni kita ambil 1 DC. Sama macam yang ni. Kita akan buat 2 DC sama macam yang ni. Tapi yang ni kita buat di bahagian SC yang tengah tadi. Okey, sebab benda ni akan berselang-seli. Jadi kita ulang 5 chain. 3, 4, 5. Stepnya sama macam yang awal tadi. Cuma beza yang ni kita akan mulakan di bahagian yang merah kita kait tadi. Okey, kita buat 1 SC di sini. Okey, 1 SC. Ni dah 2 DC. Kat sini 1 SC. Jadi kita ulang balik 5 chain. 4, 5. Dan kita akan buat 2 DC di sini. 1. Dan 1 di sini. Kita kait dari arah dalam ya. Ambil dari bahagian dalam. Jangan salah, nanti dia tak jadi. Okey, kemudian kita ulang balik 5 chain. 4, 5. Dan kita buat 1 SC di bahagian sini. Okey, senang je buat dia. Asalkan stepnya tak salah ya. Ulang balik 5 chain. 4, 5. Dan kita buat 2 DC di bahagian sini.
Hanya step yang berulang ya. 2 DC, 1 SC. Kemudian 5 chain. Okey, yang ni kita ambil di bahagian sebelah SC. Okey, macam tu. Dan kita ulang balik 5 chain. 3, 4, 5. Dan kita buat 1 SC di sini. Okey. Nampak dia punya corak. Kita buat 2 DC di sini. 1 SC di sini. Kemudian 5 chain dan 2 DC di sini. 5 chain lagi, 1 SC di sini. Okey, ulang sampai habis 1 pusingan. Okey, ni saya dah hampir ke bahagian last. Untuk baris yang kedua, warna yang berlainan. Okey, untuk dekat sini, kita akan buat 1 SC di sini. Okey, kita buat 1 SC di sini. Kemudian ulang balik 5 chain. 4, 5. Dan kita akan slip stitch dekat bahagian mula tadi. Iaitu di bahagian 3 chain pertama tadi. Okey, kita slip stitch. Naikkan 3 chain lagi. Dan kita buat 1 DC dekat DC yang sama. Okey, buat 1 DC. Dan kita ulang 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kita biarkan dulu yang ni. Kemudian kita akan start balik warna merah ya. Okey, nampak dia punya bentuk dah berbelang. Jadi untuk yang ni kita tinggalkan dulu. Kita buat yang merah balik. Kita ulang step yang sama secara berselang-seli. Okey, kat sini kita dah ada 5 chain. Kemudian kita akan buat 1 SC di sini. Kita ambil bahagian sini. Jadi kita buat SC kat sini. Dekat sini kita dah buat 2 DC. Jadi kat sini kita buat 1 SC. Ulang balik 5 chain. 3, 4, 5. Dan kita akan buat 1 DC di sini. Sini dan sini. Jadi kita ambil dari arah dalam ya. Kita buat 1 DC. Dan kat sini pun 1 DC. Kita buat di bahagian DC yang sama. Tapi kita kait dia dekat bahagian dalam ya. Jangan buat kat bahagian luar. Nanti dia terbalik. Okey, buat DC kat situ. Okey, nampak dia dah berselang-seli. Okey, kita buat lagi 5 chain. 3, 4, 5. Dan buat 1 SC di sini. Okey. Pastikan tali chain ni tak terbalik ya. Tak bersimpul. Supaya coraknya nampak cantik lah. Okey, buat lagi 5 chain. 4, 5. Dan kita ulang balik 2 DC di bahagian dalam. Okey, kita ikut je urutan DC yang bawah ya. Jangan terbalik, nanti tak jadi. Kita kait 2 DC. Dan buat balik 5 chain. 4, 5. Dan kita buat 1 SC di sini. Okey, ulang balik 5 chain. Buat step yang sama. 2 DC. Ini 1 DC lagi. Dan buat balik 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita buat 1 SC dekat bahagian dalam sini. Okey, ulang step yang sama sampailah kita bertemu dekat bahagian mula ni. Okey, ni saya dah hampir ke bahagian last. 3, 4, 5 dan kita akan bertemu di bahagian awal ni. Kita slip stitch. Kita naik lagi 3 chain. Dan kita buat 1 DC di sini. Urutan yang sama ya. Okey, kemudian buat 5 chain. 4, 5. Dan kita biarkan dulu. Kita akan bermula balik dengan warna yang krim ni. Okey, untuk selingan warna terpulang pada selera. Nak buat warna apa? Asalkan sesuai ya. Okey, kita dah ada 5 chain. Kita akan buat 1 SC kat sini.
Dan kita mula balik 5 chain. 4, 5. Dan kita akan buat 2 DC di bahagian sini. Ikut urutan yang bawah ya. Okey, 2 DC kat sini. Buat lagi 5 chain. Dan kita akan buat 1 SC di sini. Okey, ulang balik 5 chain. 4, 5. Dan kita akan buat 2 DC di sini. Kita buat ke arah dalam ya, bukan kat luar. Pastikan jangan terbalik. Okey. Okey, buat lagi 5 chain. 4, 5. Dan kita akan buat 1 SC di sini. Okey, ulang balik 5 chain. 5. Okey, nampak dia punya corak dah terbentuk. Jadi, kita ulang je kait step yang sama sampailah kita dapat ketinggian saiz botol air. Ataupun ikut panjang yang kita nak ya.